Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, warga negara asal Portugal, Ricardo Usumane Embalo, akhirnya dibawa ke negaranya pada Rabu 22 September hari ini. Jasad Ricardo dijemput menggunakan mobil jenazah mewah Toyota Vellfire B828VNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jenazah Ricardo diambil pihak Kumham dengan menyewa mobil jenazah kepada PT Karunia Sejahtera dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta. Petugas juga datang langsung untuk mengurus keluarnya jenazah dari ruang forensik Rumah Sakit Polri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Warta Kota, ada Miftahul Munir di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Munir, selamat sore. Halo, halo sore Nila. Munir, bisa dijelaskan ini kapan pastinya jenazah warga negara asing korban kebakaran ini dibawa oleh pihak Kumham? Baik, tadi sekira pukul 10.00 WIB, pihak Kumham mendatangi RS Polri Kramat Jati untuk menjemput jenazah dari Ricardo Usumane Embalo, merupakan korban dari kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, di mana sebelumnya jenazah Ricardo ini batal beberapa kali untuk dibawa ke negara asalnya. Seperti pada hari Sabtu lalu, seharusnya dijadwalkan sekitar pukul jam 10, namun karena dokumennya tidak lengkap, maka dilakukan penundaan. Kemudian pada hari Senin, rencananya juga akan dibawa hingga perwakilan dari Dubes Portugal datang, namun pengambilan jenazah batal juga untuk dibawa ke negara asalnya. Demikian rekan Nila. Munir, kemudian setelah diambil dari Rumah Sakit Polri, kapan rencananya jenazah yang bersangkutan diterbangkan ke negaranya? Baik, tadi jenazah dari Ricardo sendiri dibawa menggunakan ambulan yang disewa oleh pihak Kumham untuk dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta dari RS Polri Kramat Jati. Jenazah ini akan diantar atau sudah diantar oleh pihak Kumham ke Bandara Suta yang nantinya pada hari ini akan langsung terbang ke negara asalnya, yaitu di Portugal. Demikian rekan. Oke, selain jenazah dari Ricardo yang memang sudah diambil oleh pihak Kumham, mungkin bisa diinformasikan Munir, apakah saat ini masih ada jenazah di Rumah Sakit Polri korban kebakaran dari Lapas Tangerang? Baik, untuk jenazah yang tersisa kemarin memang ada dua, yaitu warga negara asal Portugal yang bernama Ricardo Usumane Embalo, kemudian ada satu WNA dari Nigeria yang sampai saat ini jenazahnya masih berada di sana karena masih menunggu apakah akan dibawa ke negara asal atau dikuburkan di Indonesia. Demikian rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Munir atas informasinya. Dan saudara, wartawan kami tadi menghimpun wawancara dengan sopir mobil jenazah yang membawa jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang, Yani Hendy. Berikut laporannya untuk Anda. Ini mau dibawa kemana, Bang? Kurang paham juga, cuma ke lokasi bandara. Bandara. Langsung ke bandara mana, Bang? Kita. Nah, itu. Apa? Bawa jenazah siapa tuh? Kurang paham. Tapi WNA, Bang. Dari mana, Bang? Kurang paham, saya cuma menunjukkan. Jemput, langsung. Oh, berarti ini bukan mobil milik kedubes, Bang, ya, Arkun? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!